Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Saudara, Kapolri memastikan tidak ada peristiwa tembak-menembak dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Keluarga Brigadir Yosua pun meminta nama anaknya dibersihkan dari tuduhan menembak dan tuduhan pelecehan seksual. Permintaan pemulihan nama baik ini muncul setelah terungkap fakta tidak ada saling tembak antara Barada Eliezer dengan Brigadir Yosua. Menurut Kapolri, pada saat kejadian, Yosua murni ditembak Eliezer atas perintah Irjen Verdi Sambo. Selain dibersihkan dari tuduhan menembak, keluarga juga meminta nama baik Yosua dipulihkan dari tuduhan pelecehan seksual. Iya, nama baik kita kan selama ini anak kita dituduhkan itu melecehkan. Dari kronologis yang berita yang tadi malam yang diberitakan oleh Pak Listio Sigit begitu gamblang bahwa tidak ada terjadi tembak menembak, ditembak. Nah, itu. Jadi apa motif makanya anak kita ditembak kita belum tahu, masih dalam penyidikan.